Pelbagai pengisian dan program diadakan sempena cuti sekolah supaya murid-murid tidak mensia-siakan masa terluang. Antaranya penjagaan alam sekitar yang meliputi mengenali spesies hidupan laut, menjaga keselamatan diri semasa di dalam air, menerapkan rasa yakin pada diri, berinteraksi sesama murid dari berlainan sekolah dan sebagainya. Semua ini dilakukan melalui penganjuran Bubble Camp 2015 di Pulau Tioman, Pahang. Pelajar seawal usia 9 hingga 15 tahun ini didedahkan kepentingan air untuk semua hidupan. Pada akhirnya, apa yang diajar selama 4 hari mendapat pulangan berharga. Pelajar hargai khazanah pelancongan. Mereka tahu cara memeliharanya. Lebih daripada itu, mereka semua, 55 orang, kesemuanya sedar mengenai pentingnya penjagaan alam semula jadi. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan bukan sahaja mengenai alam semula jadi yang terdapat di daratan, malah khazanah yang membesar serta membiak di dalam laut. Ia meliputi penjagaan sumber air di kawasan air terjun, batu karang, kehidupan spesies seperti penyu dan banyak lagi. Paling menarik, peserta program diberi pendedahan dengan aktiviti snorkeling selain penjagaan keselamatan dan penggunaan jaket keselamatan ketika menjalani aktiviti riadah. Turut diselitkan dalam program selama 4 hari itu ialah aktiviti pengenalan scuba dengan matlamat supaya setiap peserta dipupuk semangat berani mencuba dengan mementingkan ciri-ciri keselamatan. Ramai peserta berasa gemetar apabila pertama kali mencuba aktiviti scuba. Namun dengan tujuh ajar fasilitator berpengalaman, setiap pelajar berjaya mengharungi cabaran tersebut. Bagi peserta Ahmad Aidit Hakimi, 9 tahun, dari Sekolah Kebangsaan Alam Damai Kuala Lumpur, dia mengakui gembira dapat menyertai program tersebut. Lebih-lebih lagi mencuba aktiviti scuba. Saya belajar di Bubble Camp ni tentang menanam pokok bakau, mengenal kehidupan laut, macam ikan dan penyu dan lain-lain. Saya dapat belajar snorkeling juga dan dive. Seorang lagi pelajar, Siti Nurhaliza Muhammad Saidin berkata, dia yang sebelum ini agak takut untuk menyertai aktiviti snorkeling kini lebih yakin pada diri sendiri. Hari ini saya belajar pernafasan dalam air, lepas tu saya belajar hidupan marin, lepas tu saya belajar hakisan dan tanaman anak pokok paya bakau. Kepada Duta Scuba Wings Junior, Black, dia melihat program yang dilaksanakan berupaya memupuk generasi yang tahu dan cintakan alam sekitar. Malah bagi Black, ia sepatutnya diadakan lebih awal lagi. Saya rasa ini satu aktiviti riadah yang orang kata sehat, dan daripada kecil kita boleh pupuk semangat dia untuk mencintai alam sekitar, especially marine life dan marine landscaping. Selain aktiviti menarik di laut, peserta juga dibawa melawat Pusat Taman Laut bagi mengetahui dan mengenali lebih banyak spesies hidupan di dasar. Pengisian program mendapat sokongan penuh Lembaga Pembangunan Tioman ini berjaya memberi mesej awal kepada pelajar bahawa mereka ada tanggungjawab kepada alam yang hanya dipinjamkan sementara.